Bu Andri, berangkat jam berapa? Setengah 6. Yang sini jam 6. Lah kenapa kok berangkat pagi? Iya, aku pengen dapat depan Gus Idam. Ya, kenal Gus Idam dari mana? Dari TikTok 6 bulan yang lalu. Ya Allah. Ya, Gus Idam viral. Saya Alam Yusul. Ya. Iku muduk, Pak. Jenengan itu loh, agamanya kan Kristen, satu keluarga ya. Mas juga Kristen? Muslim. Oh, Mas Muslim. Siap, siap, siap. Lah kenapa kok tertarik ingin hadir di sini? Gimana ceritanya? Diajakin sama Mas. Gimana? Mas bilangnya gimana? Ayo lihat gitu. Bagus katanya, viral nih di TikTok gitu. Oh, viral di TikTok. Apa yang disukai dari acara ini? Selawatnya. Selawatnya. Ya Allah, kok suka sama selawatnya ya? Iya. Alhamdulillah. Eh, bentar. Mohon maaf, tak potong. Kalau selawat ada yang hafal? Oh, enggak ada. Tapi yang paling disukai selawat apa? Selawat? Jibril. Selawat Jibril suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang kompak, yang kenceng saya doakan sing jawab salame banter umure barokah. Rezekine lancar. Sehat panjang umur. Digampang nih judune. Sing lanang entuk sing ayu. Solihah gak nyakiti. Sing sing wedok entuk sing ganteng soleh. Minimal koyo Gusik Dam. Tak waktu dia ora trimo.
tokoh masyarakat, wabil khusus semua tokoh-tokoh masyarakat Waru, Sidoarjo, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap panjenengan semua. Dan yang saya hormati panjenenganipun Bapak Subandi, panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Sidoarjo, semoga Bapak Subandi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saged terus betul Sidoarjo niki adem ayem tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Anies Kadir DPR RI Komisi 3, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah sehingga dapat terus memperjuangkan rakyat kecil. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Bapak Nawari, panjenenganipun Bapak Camat Waru, dan Bapak Dan Ramil, Bapak Samian, Lurah Ngigas, Ngigas itu des, Ngingas, Ngingas iyo kleru titik ngenen nesu Ngecak tak gai, nyemak enggak ngenele Semoga tak gai Lurah Ngingas. Semoga Pak Lurah ini dalam lindungan Allah sehingga bisa terus membawa Ngingas ini makmur, rukun, guyub, kompak. Dan yang saya hormati seluruh masyarakat Sidoarjo, seluruh masyarakat Waru, seluruh masyarakat Ngingas, semoga semua yang hadir umurnya barokah, rezekinya lancar, berkah acara maulid Nabi malam hari ini kabul semua hajat-hajatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan tak lupa malam hari ini yang saya hormati sahabat saya Ketua PIB Indonesia, Ketua Pajero Indonesia Bersatu, panjenenganipun Om Junaidi yang ada di kiri saya. Jadi beliau ini spesialis Pak Wagub, kadang juga menjadi teman saya seperti ini ketika di panggung, kadang spesialis ngawal saya kalau di sekitar Sidoarjo Bersih, karena memang emak-emak Sidoarjo Bersih itu membahayakan, gak kulino rowong ganteng lah, apalagi yang janda-janda. Sing rondo wonge teko, garangan wonge teko, sing mari ditinggal dek karo wong liya wonge teko. Wes alhamdulillah teko kabeh. Setiap sen tenang ya Pak Wagub. Masalah garangan-garangan Sidoarjo kula selesaikan. Nah, jenengan ngurusi rondo mawon. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Bikaulina alhamdulillahirobbil. Solawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun dinjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pengajian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di kanan kiri panggung ada beberapa yang tidak terdengar suara sound systemnya. Nah, tenang ya, aku ngerteni tenang. Tapi ora usah bingung, ora usah kesro. Buktekno nek awakmu duwe kuota delok streaming ae. Tapi panggane kono insyaallah pada barokah, tenang. Ini PR-nya Pak Wagub. Tahun depan bisa Raja kasih sound 100 sub. Ya toh, siap.
Oke, siap wis, siap gak siap golne mobil opo piye? Ngoten nah. Karena ini memang di luar prediksi ini Pak Wagub. Ini di luar prediksi kita. Dikira ya yang datang itu mungkin ya 5.000, 4.000, tapi hasil survei membuktikan ini tanahnya ada sekitar 6 sampai 7 hektar. Kalkulasi kalau dimeteri, semisal 1 meter itu 2 orang, ini sekitar 60.000 orang. Masya Allah, dekengane pusat. Masya Allah. Jadi Pak Wagub tadi sempat grogi karena anak-anak ini kok geger dewi. Sebenarnya bukan karena sambutan panjenengan, tapi karena memang sound systemnya tidak terjangkau. Ya, gitu Pak. Tenang, tapi kita nggak tahu kalau memang yang datang itu ribuan. Saya kira stadion kalau untuk estinyol itu nggak cukup. Jadi kita harus beli tanah ratusan hektar. Nah, di situ Harjo itu. Opo-nya apa ngebruk-ngebruk pantai opo piye. Wis ngoten niku, ternyata ini hasil survei, jumlah garangan itu memang lebih banyak daripada orang soleh. Tiba nawake tenan. Ini tadi yang di jalan itu banyak, Masya Allah luar biasa. Tapi saya apresiasi pengamanannya dari sahabat Banser TNI luar biasa. Terima kasih. Karena Pak Wagub beberapa hari yang lalu saya itu juga ngaji di Sidoarjo daerah Wonocolo Taman. Masya Allah itu kita digang, pengamanannya kurang kompak, kurang tertata. Masya Allah nyampe panggung hampir ternodai ya. Masya Allah kena serangan emak-emak nih lah. Wes niki nek enek sing gak krungu sone gak usah mulai. Insya Allah untuk berkah maulid. Iki acaranya niate maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis krungu gak krungu, roh layar gak roh layar, penting hadir linggo ning kene niatono ngegumi dina kelahiran Kanjeng Nabi. Saya yakin hidupmu akan dimudahkan dunia akhirat. Gekengane. Wis, Gusti Dap genro jajal iki wonge teko ngendi ae? Sing dodolan barang kabeh flashnya coba dinyalakan. Kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah membaca shalawat Jibril. Yang mau menyalakan flash saya doakan hati ini padang, pikiran ini padang, rezeki ini lancar, utangi lunas, syukur-syukur sing diutangi lali, enak itu, longko, iya toh, kecuali wong goblok. Wis, jajal, sing ragil mbak ini flash layari bentet, malam merang, ayo. Yang di belakang panggung nyalakan semua. Wah, wapik pak. Nyalakan lagi konser leto. Konser-konser apa? Niatnya mau coba selawat ya. Rasa dipateni klese. Gimati diri. Duh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Biasa. Ini pertama kali saya ngaji di Sidoarjo bersama hadroh saya, hadroh Pusat Sabilut Tobah. Masya Allah luar biasa, tempatnya luas dan penuh full. Masya Allah, semoga yang hadir benar-benar ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kita semua harus bersyukur pada malam hari ini, pada tahun ini, pada hari ini harus bersyukur karena kita masih diberi nikmat yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan apa yang harus kita syukuri lagi, salah satunya inggih punika napa? Nikmat ditakdir iso mulyane, iso ngegumne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Karena apa? Orang kok mau mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi? Orang mau memuliakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dia akan selamat dari siksa kubur dan kelak akan masuk ke surganya Allah dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keraten punapa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Sapa wonge sing gelem ngegumne, gelem mulyakne, kok iki mang bocah Sidoarjo, bocah Waru, wis diniati mangkat, iki mulutan ngegumne ulang taune junjunganku. Kok uang semangat ngoten niku, iki ulang taune junjunganku wis aku kudu mangkat iki, toko tutupe luweh awal, warung tutupe luweh awal, diniati pancen ngegumne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Insya Allah bakal sesuk ning dina kiamat entuk syafaate Kanjeng Nabi. Syukur-syukur gak terimakno teko tok ning yo melok urun. Kira-kira Pak Wabut urun ora. Yo gak njaluk ning pantese. Yon-yon Pak Hadi, dina tugase tahun depan saja 100 sub sound system. Sak Jawa Timur kelompok ning GST nyel. Amin. Iki mek amin ya tugasmu. Kowe iki ra patek urun tugasmu amin ya samin ora tek mandi bisa. Bahkan nek jenengan kok enek Maulid Nabi gelem nyempuyung nom-noman, semisal enek info ning masjid apa, masjid Akbar apa masjid apa, sesuk mulutan. Ning kono enek sing roan bagian gelar kroso. Ning kono enek sing roan bagian resik-resik. Ning kono enek sing roan bagian nyapa. Pokoke wong kuwi mang golek kesibukan. Pancen diniati ngegumne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Syukur-syukur gelem sedekah. Waman anfaqo
dirhaman fi maulidi faka nama anfaqo jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sapa wonge kok gelem sedekah sak dirhamae ning dina kelahiran Kanjeng Nabi, maka seakan-akan sedekah sak gunung Bromo sing tas kobong arupi emas ning dalane Gusti Allah. Jadi Bromo kae dicetak dadi emas kok sedekah ning dalane Gusti Allah. Nek jenengan gelem sedekah sak dirhamae. Tapi realitanya mak-mak Sidoarjo biasane nek anake omong, "Bu, sesuk iki nggo sego loro karo MI, SD iki diperintah karo gurune, nek ra ana SMP, MTs, SMA, kon nggo sego loro." "Oh ya wis, Le. Nggo sego loro tak gekne." Akhirnya isuk digekne tenan, lawe tempe arep terong, anake bisi ile ku ijolno kancamu sing kentaki ae. Padahal acara mulutan. Ngono rite anake yo manut, wah cocok, masukan baik ini, Bu. Lah. Anake yo tolol pisan. Biasane bocahe sing rambuté model molet iki lah. Nek pomo wedok sing kudung ijo. Lah. Tapi kudung kuning ya nemen. Alhamdulillah. Lah kok wayah mulutane Kanjeng Nabi ngoten niku, padahal konsekuensinya apa? Ketika orang itu mau memperingati Maulid Nabi, jenengan kok gelem negone dina kelahirane Kanjeng Nabi? Mulyane dina kelahirane Kanjeng Nabi, jenengan akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Gus, kula niku urung mikir babagan syafaat. Pentingnya ngeten iki sugih sik. Penting ngene iki ceweke ayu sik. Loh, sampean urung ngrasakne suatu ketika panjenengan sudah mengalami di akhirat sana pasti membutuhkan syafaat. Karena nek amalmu dudu wis ora nutut, Pak. Ngawakmu salat setahun pisan Ibu Fitri tok. Bocah teko? Ora. Pak ya njenengan kan nek salat Ibu Fitri tok. Akeh lho iki lho nyauri ya lho malah ngaku musuh aku ngaku kabeh garangan nih domongi wong tolol metu kabeh ya toh Wiwi sakit kita malah buyu ini nyapo ya coba ngang buyu ya Mbak Wiwi bayi itu ini jamaah SD nyel ini Pak Wabub ini jamaah SD nyel yang belum masuk SD nyel ya cuma jenengan itu loh guyon tepuk tangan buat Pak Wabub. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini uang gelem mulia nih dina kelahiran Kanjeng Nabi untuk syafaat. Tapi uang saat ini buatan senengane malah ngulang tahun nih gendaan nih sing nasibnya rung jelas gitu Pak Labu. Tuh, apa enak dalil man aduma maulidi gendaanmu untuk syafian lahu yang malki amah orang enak dalil apa orang enak menukui. Tapi nih awakmu mulutan malah awang-awangan gua segol lawa kentaki lho, lekmu gitu nek liwat lawa lele lho uwe maneman biyo, kemang sing nombo sopo kemang ini ijol gua megur terong kayak gini ya kak gua temu liwat melo urungan lho, helak metu duit pirang atus lho biyo iki ra oleh panganan ini iki baru ini melo urunan gitu lho, tapi ini ulang tahun ini gendaanmu boh gak ada ini motor utang Pak Wabu, Pak Bodi minta tolong toh nyapa leh motor kula jangan gade nih oh jauh tak utangi ya lain apa sesuk niku yang kula niki lo ulang tahun gadek nih kenal pot gadek nih pelem kadang wis sampai namuk-namuk jejek lawang namuk arwong tuane nyapa toh leh nyapa sesuk itu lo dia ulang tahun kadune iki skincare mengatus baru iki kadung di ulang tahun nih ke kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA 6 tahun nih ulang tahun nih dilalah tamat SMA terapi arwong dia lah wong itu kok apa bongkowai bisa menunggu ini bocah tolol bocah orang ngaji kok mulakno kowe nek mulutane gedaan wis ora usah mikir teman-teman
Kok ana ndok lure cetokno ndase. Penak. Lah mulutane, mulutane gendakane ora kok dadak stres ngene-ngene. Taram. Wis ngene. Makasih ya Beb, baru ucapan ngeprek barang macak bunuh diri. Halah. Malah ngoro-ngoro wit dhewean Israel pisan posisi bos Sherlock. Oke, 3 menit teko, le. Itu cak kaken gaya. Padahal sudah saya kampanyekan. Info dari pusat sudah jelas. Jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Wah. Iya, baik. Santai, kowe malah takut gak bahaya, bahaya pol. Malah takut gak bahaya. Bahaya yo, Ben. Ya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ya ini pengajian kita santai kayak gini. Cacah ini mek guyu tok. Butuhnya ke sini ini kan enggak butuh ngaji, golek story. Ya toh. Biasanya sing golek story kudu ngabang lho. Sekarang Pak Wagu, percaya atau tidak jenengan? Berani taruhan saya, OTW upload Masya Allah, tabarakallah. Ngaji bareng Gus Ikdam, dekengane pusat. Seso isuk takoni bojone, Gus Nambi ngomongne apa? Gak ngerti kok Gus ganteng. Lah. Ya Allah, tuwek-tuwek kaceren. Alhamdulillah. Seneng aku seneng ngene iki, seneng. Alhamdulillah. Milo, ketika masuk bulan Maulid seperti ini, kalian-kalian yang garangan, kalian-kalian yang nakal seperti apapun, jangan sampai senakal-nakalmu melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam persaksian ketika seseorang itu masuk Islam sudah jelas, dia harus iman kepada Allah dan iman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo sampai ulang Maulid ini gua gak ngawai. Nek rangmu mlebu ulang Maulid ini malah gendaan. Nek ngawon-ngawon kono ulang Maulid ini bar malah dem-deman. Bocah tolol iki. Tolol barno kadang malah mulutan-mulutan ini omah-omahan cilik ning kos-kosan. Urung dadi apa-apane nek nyeluk papa mama. Wong ngene. Kita ini saya ingin ngelimur dua TikTok saya. Lah mulutan ini gile. Iki momen dimana kamu harus menunjukkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lugus, cara ini nunjuknya rasa mahabbah, cara ini nunjuknya rasa cinta ini pripun Lugus? Niku kok angel menjarane nunjukne rasa mahabbah, rasa cinta ning Rasulullah niku pripun? Nek miturut Imam Nawawi Al-Bantani, mbahipun Yai Ma'ruf Amin, di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya nek awake dhewe niku pancen tresno karo Kanjeng Nabi, bukti rasa tresno nek awake dhewe Kanjeng Nabi sing pertama inggih menika as-shalatu alaihi. Maca selawat ning Kanjeng Nabi mulakno ning dinding-dinding kok angger nek acara mulutan nek ngertimu kan sadurunge iki mek mangan ya toh mulutan amanan bos mangan bos nek info sego ngono wis teko panjenengan kawula telih kok iki lah wis nek wayah mulutan ini mulakno ning dinding selawatan mungkin bersama Habib siapa mungkin bersama Hadroh Pusat ST mungkin bersama siapa-siapa acarane iki wis nek selawatan. Lah wong nek gelem selawatan, ini tidak akan hanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah tapi bahkan di dunia ini hidupnya juga akan ditata oleh Allah. Loh, jenengan aja nyepelekne peringatan Maulid, emane mantenan nek wong kuwi ra gelem bungah ning jero ning ulang Maulid. Lho, kula niku jadwal kula mboten masuk akal mulutan iki. Malam apa nih Om Jun? Malam setu ngajeni Kulda jenenge jamaah ST masu kan acara interan no su muring-muring iya akhirnya bodo ning jopo bengok-bengok bor tulungan wong cilik bor jiper niku sing noto jadwal lo Pak Labut
Wah, akeh. Di ngapunten nggih, di wingi teng Polda mboten saged mlebet nggih. Karena kalau panjenengan semua masuk membahayakan wong kuwi iki nekat kaya ngono lho nek rogosmu kudu kok pangan ngono kae lho. Nah, bahkan saya waktu di Polda saya kira itu aman. Masya Allah polwan-polwan, wah, gak kuat tenan roh aku. Wes, kudu dilok kabeh. Kudu dilok kabeh. Nah, iya sampai ajudannya Pak Polda itu bilang, "Wah, masya Allah, Gus, lebih sulit ngawal jenengan sama Polda." Wah, ya jelas. Kita orang pusat kali eh. Eh, dewe Pak, eh. Wis bomote senajan duit belas gak duwe. Ya sing dindelne iki engko lho infone kok wakil bupati piye? Ya nek awake dhewe iki ra njaluk Pak ning pantese. Tenang, kira ta mriki mawon. Nek nek telepon ngapusi kuwi. Alhamdulillah. Jadi iman-iman sak garangan-garangan ae dhewe sak nakal-nakale ae dhewe kok ra melok Maulid Nabi iman-iman. Karena apa? Dulu ada kisah manusia masih saudaranya Rasulullah, pernahnya pamannya Rasulullah, bajingan tengi nganyelne kemlelet itau itu, tapi mati nih dalam keadaan kafir. Sak bojo-bojo nih Pak Wabu mati dalam keadaan kafir, bahkan sampai dinas ning Al-Qur'an. Mulane wae jenggetne teman-teman. Nek kowe gregetne teman-teman opone sak bojomu pisan, wedi kowe nek jus 31. Lah wong 30 ora patek kok waca. 31 yo ngrepoti petugas. Nek gur ngenas dapuranmu iki, ya. Nek aja teman-teman, Pak. Sak nakal-nakale ae dhewe, wayahe mulutan steril, Pak. Wayahe mulutan kowe kudu steril. Kamu belum bisa lepas dari narkoba, Maulid Nabi kamu harus steril. Kamu belum bisa lepas dari miras, Maulid Nabi usahakan steril. Hadirkan Rasulullah di dalam hati panjenengan. Tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duh. Sampeyan aja sampe kalah karo dulure Kanjeng Nabi niku wau. Dulure Kanjeng Nabi niku wau, pamane Kanjeng Nabi mati dalam keadaan kafir. Dinas di Al-Qur'an sak bojo-bojone bakal diobong ning neraka. Latu-latune bodhos kabeh. Lha iya otomatis to, Pak. Terasa kok bayangne, ngono nyapa dek kok cekeli. Jono, Pak. Tenang ae lho, diceritani ngene Mendra Madrisu mah diremeti. Amoh kene ganti rugi repot. Wes, akhirnya singkat cerita, siapa paman Nabi itu tadi? Abu Lahab. Bahkan sampai dinas ning Al-Qur'an ning surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Seslana rongga talah habiwam ro'atu hammalatal hatu biji jiha hablum min wam ro'atu wau temeriku sak bojo-bojo ini ku dinas ning rokok bakal krono bian Abu Lahab iki tukang mitnah Rasulullah, tukang gagal ni dakwai Rasulullah, bojo ini iki tukang mitnah, tukang ngelek-ngelek. Mulakno iki nek enek uang wedok kok gua mang ngelek-ngelek kiai bahaya, Pak. Sano ini turunnya bujunya Abu Lahab. Nah iya, wis mumetnya petugas kuwi. So cingkri-cingkri nemen bujunya Abu Lahab itu cowengkri. Paham cingkri gak si Duarjo? Apa ya? Kenyih resek eh? Bacot ah. Ini bahasa apa dari bacot di ngawut ya? Jawa Barat wilol ngawut tolol ya. Lah wis singkat cerita, karena Abu Lahab itu memang mati dalam keadaan kafir, akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan setelah beberapa hari meninggal, ngimpeni ponakane. Ponakane diimpeni Abu Lahab niku Pak Wabu. Ya Allah, wis kaya wong mikir utang pirang te niku lho. Delek-delek kaya bocah waru mari ndelok orkes jotosan. Jadi rai ini mengkerut bengep kabeh melumpuk ning cangkem ngoten nika. Cara disang wadan kok silit. Nah wis aja bayangne silit, Pak. Aku muni ngene kuwi bayangne koproh awakmu. Lah wis akhirnya Abu Lahab ditakoni. Pak
Pakde sampean iki nyapa? Kok iso koyo ngono rupane panjenengan? Ya Allah, gak rupan-rupan. Uelek koyo ngono Pakde. Aja kenyeh lambemu. Ini bedino diajar karo malaikat. Lho kok iso Pakde? Krana aku ra iman karo nabimu. Aku yo ra iman karo pangeranmu, ra iman karo Tuhanmu. Sing jenenge Allah, aku gak iman. Akhirnya aku malah koyo ngene iki diajar karo malaikat. Tapi le, aku iki jek bejo. Saben dina Senin malaikat-malaikat kuwi libur tanggal abang. Lah punane kaget. Kok enek tanggal abang apa wakil bupati opo piye? Lan ge opo PNS opo piye? Akhire Abraham jawab, enggak ngono le. Nyapa kok malaikat-malaikat timang libur? Krono jerene pas dino Senin biyen nalika lahire Muhammad bin Abdullah anake Siti Aminah, aku tau seneng, aku tau bunga, tau bahagia. Ceritane piye to Pak De? Dadi biyen yo pas dino Senin budakku sing jenenge Suwaibah kuwi ndodok omahku. Abu Lahab bukaan lawange ponakan lahir. Iya tempol anak Siti Aminah pas metu iman jenenge Muhammad bin Abdullah. Ya teng ora koyo raimu. Wis. Gotene Abdullah langsung layu buka blem. Tenane Suwaibah. Yo tenan. Saking marane Abdullah langsung moro ning pasar. Wong sak pasar bayari kabeh. Mari bayari kabeh. Abdullah jek terusne. Wis Suwaibah mulai detik iki ora usah gemen-gemen awakmu, wis langsung merdeka. Wis ora usah dadi budak maneh. Padahal waktu itu merdekane budak ngalang lae tuku unta sing mewah. Lah unta sing mewah saiki koyo mobil mewah regane. Niku dimerdekane. Lah krana tau sedekah, krana tau bungah ning dina kelahirane Kanjeng Nabi, akhirnya Abu Lahab terbebas dari siksa kubur setiap hari Senin. Bahkan tidak hanya itu, di selajari Abu Lahab mengalir air iso ngombe. Dan kira-kira ini garangan si Duarjo pengine libur siksa kubur pirang dina le ini ngarep enek sak ikhlase kaya memes saya model ya selawase terus we pengen ngombe dina apa dina pimpiro enek sing sak ikhlase barang kuwi mang dipadakne ngemis. Enek sing pengen libure Sabtu Minggu tok kuwi tolo mestian. Lah, nek sampean kok pengen libur terus, mulakno jenengan iku duwe rasa tresno ning Kanjeng Nabi. Piye caramu tresnomu ning Kanjeng Nabi kuwi piye? Aja mek omong tok meringati Maulid mek urun tok ngono mboten. Dadi wayah mulutan iki mang ya melok nyengguyung. Hadirno bagianmu semisal parkir semangat ning parkir iki ngegune dina kelahiran Kanjeng Nabi. Bagianmu ning konsumsi semangat iki ngegune dina kelahirane Kanjeng Nabi. Bagianmu ning panggung niatono iki ngegune dina kelahirane Kanjeng Nabi. Nek jenengan kok duwe niatan ngoten niku bar kuwi syukur-syukur ya sedekah. Syukur-syukur bar kuwi ya iso niru tindak lampahe Kanjeng Nabi insyaallah jenengan selamat dunya akhirat. Allahumma salim sayyidina wa maulana Muhammadin ada Quran.
Miturut kitab Durratun Nasihin saat ini tak pangkat sih kira-kira jenengan ini momon duwe rasa tresno karo wong tapi sing kok tresnani belas gak tau kok cetuki kira-kira kuaneng pengen cetuk apa ora pengen cetuk ora lah secara otomatis nek jenengan ini bener-bener wis duwe rasa tresno ning Kanjeng Nabi iki hawane mesti pengen cetuk juga buju kula nih lho dikwingi tak tinggal nih Om Jun Tante Ema nih lho tak tinggal Pak Abu beh rong dino beh telepon nih sekangen ya jauh ini demen deh buju ganteng ya jadi ya wis mulai iya wis mau nukui uang ini tersno ya wis mau nukui wajar lah uang ini wis iso tersno karo Kanjeng Nabi tenangan ini ya mesti golei mesti duwe cita-cita pengen cetuk karo Kanjeng Nabi nek miturut kitab Durratun Nasihin karyanipun Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Khubawi niku dawuhaken faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi alaihi salatu wassalam sapa wonge sing duwe cita-cita pengen mirsani Rasulullah sedaya ingkang hadir niki pengen mirsani Rasulullah napa mboten pengen panggil Kanjeng Nabi no mboten nek uang bener-bener duwe cita-cita pengen cetuk Kanjeng Nabi fal yuhibhu kubban syadida maka panjenengan itu harus mencintai Rasulullah dengan benar-benar cinta yang sesungguhnya jadi tresnomu yo ora mek gur sekedar omongan nyun sewu bu jenengan nalikane jekrum rabi biyen semisal ditakoni calon bojomu mas sampean demen ora karo aku cinta ora ya mbuh pokoke kowe bolong tak rabi umpamane ngono iya to wis ora mikir cinta-cinta kira-kira wong wedok tatak nang mboten mboten mesti pengine ya wong lanang sing bener-bener cinta tenan tresno tenan akhire kok kopen tenan akhire iso lemu-lemu kaya panjenengan-panjenengan kuwi lah dan ini uang niku pengen cetuk Kanjeng Nabi mulak no kudu bener-bener tresno karo Kanjeng Nabi tresno ini kudu tenanan wa alamatul hubbi at-ta'atu fi sunnatihi tondo-tondo ini uang niku nek tresno karo Kanjeng Nabi tresno ini tenanan niku derek tindak lampai Kanjeng Nabi mulak nona ismele bulan Maulid ngeten niki introspeksi diri awake dhewe niku wis derek tindak lampahe Kanjeng Nabi napa dereng kira-kira sing dilakoni ning uripe awake dhewe iki wis sesuai karo dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi napa dereng kira-kira kelakuane awake dhewe iki wis padha karo akhlake karo Kanjeng Nabi napa dereng lah niku dibenahi oh
pas nalikane kula ngaji nika akhlake Kanjeng Nabi niku ngeten dibenahi. Niku nek mlebu bulan Maulid nek jenengan ngaku tresna karo Kanjeng Nabi ngoten niku. Contoh nek uang niku wau bener-bener tresno derek tindak lampahi Kanjeng Nabi salah satu dari ribuan atau jutaan dawuhnya Rasulullah inggih punika itmanu li sitan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Cara jenengan dadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh sapa wonge kok iso nglakoni 6 perkara tak jamin mlebu surga. Berilah jaminan kepadaku 6 perkara maka akan aku jamin bagi kalian masuk surganya ke dalam Allah. Lakonono 6 perkara sing jamin mlebu surgane Gusti Allah Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan pancen tresna Kanjeng Nabi 6 perkara iki mak lakonono lan insyaallah sabab yae jenengan iso mlebu surgane Gusti Allah. Dadi sabab yae jenengan mlebu surgane Gusti Allah. Sing pertama napa? Usduku ida adastum. Usduku ida adastum. Nalikane jenengan niki wau omong, omongan sing jujur aja gampang ngapusi dadi wong. Kadang koyo sampean cilik ngono wis wani ngapusi, karo wong tuane ngapusi, karo kancane ngapusi. Aja gampang ngapusi. Kadang karo wong liya petung ngapusi. Karo tanggane jagongan yo ngapusi. Sing asli nek gur ngene nek engke yemper karo galvalu iso teko prapatan kono. Lah iya hooh, Gusti Dami mambungi hooh. Iya. Hooh. Wis nek crita gedhe-gedhene dikek galvalu momongane. Kek yemperan, Pak, dikek yemperan mboten. Pak Wabu mambungi muring-muring ngene. Padahal Pak Wabu nek muring-muring ngono keemperan. Nek omong iki sing jujur, berusaha menjadi orang yang jujur. Yang nomor dua adalah wa'aufu idza wa'atum. Nek jenengan duwe janji karo wong, tepatilah janjine panjenengan, aja gampang mlenjani janji. Tenang-tenang Dik, wis to Dik. Wis pokoke ben malam Minggu saiki metu insyaallah tamat sekolah sampean tak rapi. Wah. Tempone barang kuliah wis beda kutho, enek sing luwih mening, enek taune sing luwih enom, tertarik karo sing luwih enom, iya to, akhire oper tombok. Lah wonge teko mulakno nek ra iso nepati janji mending ra usah janji. Tapi nek jenengan kok nepati janji iki apa neh nyun sewu mbok menawa nek sing derek live streaming calon-calon caleg. Lah karuan ra usah janji nek pomo janji tepatono tenanan. Krono nyapa nek jenengan janji barno kok iso nepati. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisiddi. Wajib bagi kalian untuk jujur. Tepatono janji fa inna sikka yahdi il birri. Karena saat temene jujur itu membawa ke dalam kebaikan. Sesungguhnya jujur wimang gowo wong wimang tambah apik. Wal birru yahdi ila jannah. Dan kebaikan itu membawa seseorang ke dalam surganya Allah. Jadi nek jenengan iso nepati janji insyaallah jenengan selamat dunia akhirat. Sing nomor telu wa uddu idza tumittum. Tunaikanlah amanah. Nek jenengan dikeki amanah karo wong iki yo sampekno tenan. Takrane yo aja dilongi, nominale yo aja dilongi, yo aja dikethoki. Weh napa eneke? Ngoten lho, niku dawuhe Kanjeng Nabi. Sinten dawuh? Pak Bupati. Oh, Bupati Lumajang. Gus nggih ya. Saiki alhamdulillah akeh bupati-bupati Gus. Alhamdulillah. Gus iki bupati nek garangan ae lah. Ai dewe ngene wis luar biasa, Pak. Modal kemlewet tok. Gegengane ae di Pak Subandi ya. Ya toh, urusan anggaran serahkan beliau aja. Kita santai, tugasnya menghabiskan.
gak guyon, gak bahaya tak. Terus sing nomor 4 nopo? Sing nomor 3 mang amanah nggih to. Sing nomor 4 waqfadu furujakum. Sing nomor 4 jogonen dalan uyuhe sampean. Kemaluane sampean iki jogonen sing tenanan nek sampean pengin selamat terus mlebu surgane Gusti Allah. Dadi aja blayaan aurate malah diumbar ning dindi to awakne ning dindi kadang malah ditulisi nego 5% opo piye diskon 5% opo piye cuma ngono kuwi dijogo Pak aurate aja malah dimler kadang nyapu ning ngarepan malah ngerok wendeng Pak wabuk liwat ngono monggo pinarak Pak wabuk tasih anget kok ora gudir opo piye nah. Jadi nomor 4 jogonen kemaluane panjenengan. Nomor 5 nek jenengan pengin derek tindak lampahe Kanjeng Nabi, pengin selamat sampai mlebu swargane Gusti Allah dijamin karo Rasulullah. Wa ghuddu absarakum, jogonen penglihatane panjenengan. Kadang nyawang bojone kancane ngono ora kedhek. Beh, lah kok meningi iki tibakno. Karo tekku. Barwi malah kancane dibisiki. Kowe ijo lele, topper tombok. Piro pantese? Lah, iki wong talal. Dijogo. Peningale panjenengan iki jogo nek sampean pengen slamet. Termasuk roh apa-apa ae dijogo kabeh. Roh wong semisal kok donyane luwih akeh daripada awake dhewe dijogo peningale awake dhewe. Engko khawatir nek peningalmu ora kuat, muduk ning atimu malih brun. Berontak yora kuat akhirnya kamu menghalalkan segala cara. Sing nomor 6 waqufu aydiyakum. Sing nomor 6 jagalah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Lah 6 perkara iki gawe Kanjeng Nabi iki nek kok lakoni tenan iki termasuk sunai Kanjeng Nabi berarti sampean termasuk tresno karo Kanjeng Nabi. Terus nek 6 iki sampean iso nakoni dijamin A1 positif mlebu surgane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Oh, niki aku tak karo ambekan. Iki Ya meneh wis ngejak mahal iki ya. Angel wis. Nanu sik. Jadro pusat ST gen selawatan nasab sik. Nasabe Kanjeng Nabi ya. Nah, wi termasuk Maulid Nabi wis ngono wi mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, mari kuwi kok jajal tak golekane tak kei insangu. Kene duwe unlimited, Pak. Gayane tok. Yo. Dal, Allahumma sholli ala Muhammad. Salamullah ala Yeah.
Kirimi Om Jun, ada orang Surabaya yang berangkat jam 6 pagi. Din. Namanya siapa? Di depan. Nah itu yang bawa foto saya. Coba dikasih mic. Jadi jamaah ST itu ngeri Pak Wabu. Kadang berangkatnya itu jam 2 siang, jam 3. Militan pol. Iya. Kok jam itu? Ya wis mari iki awakmu ae. Saya ngendeni mic tenang, tenang. Enggak usah khawatir. Wes, este baju wangi, Gus. Iya, wonten. Wes, este baju wangi. Baju wangi. Yo. Kudune kene. Wes, galek, Gus, galek. Lumajeng. Nggih. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Bu Andri. Bu Andri, rumahnya mana? Surabaya, SD-nya. Wah. Surabaya SD-nya. Ini pengurus SD-nya Sidarjo Pak Wabuk ini. Yang minta uang nanti. Ya enggak kak Uyon. Bu Andri, Surabayanya mana? Keputran. Keputran. Berapa jam dari sini? Setengah jam, Gus. Berangkat sama siapa? Berangkat sama siapa? Naik Grab. Naik Grab. Nanti tangannya capek, ini diturunkan enggak apa-apa.
mau ini terus kau sih ya gambar aku gitu eh masa Allah bentar apa ini wah ada kue ulang tahun krian weh ini gue ke kapan nih anggar gambar gue lho Pak Wabu turun ini dengan monggo di bolo kental lah Pak Wabu gimana garengan mati Eva Asmara jenenge itu wah ada namanya garang mati Eva Asmara apa ini lo gambar gula ini ki dewe panemang mangan ini gambar gula si sabar tenang Bu Andri dulu nanti situ ya wes linggo si turu ku tak buka turu si eh turu si wes mak ini menangai dewi Bu Andri berangkat jam berapa jam 6 dan kenapa kok berangkat lagi iya aku ingin depan Gus Idam ya Allah lah kenal Gus Idam dari mana dari TikTok 6 bulan yang lalu ya Allah ini ya Gus Idam viral saya Alam Yuhul wah ngeri ini Ning terancam ini Ning khawatir ini Alhamdulillah oh, mulai cintanya kapan itu mulai cintanya? Ya 6 bulan yang lalu lebih nah gila uang ini wes cinta tenan hawa ini pengen ketemu bener dong bukan? Iya setiap hari sekali ini jenengan sedang begini bahasa yang nyawa kamu orang belenger hanya orang semenang semenang yang disukai dari Gus Idam apa tuh? Pengajiannya oh sama orangnya Gus kayak orang Korea yang kayak orang Korea teman saya ini loh ini Bang Roni ini teman saya dari Kediri ini kayak orang Korea bener ini Katolik ya Bang ya ini Katolik tapi ikut maulid Nabi weh iya mumet nih malaikat iya jadi sampingnya Mas Tomli Wafa ini Mas Tomli Wafa itu teman saya sampingnya ini Mas Roni itu agamanya Katolik itu ini Katolik tapi saya mulutan di Gresik ikut terus yang paling tolol nih kayak sulawatan yang ini menikmati beh bingung nih malaikat tak. Tapi wayah aku salat kuno delok ngene. Penakmen dadi luwe wis ngene. Beh, seiso ya wiyan saudara Roni ini. Ini ST cabang Katolik ya ini. Sae. Heeh, wis kowe ngerti pesae kowe. Eh Bu Andri. Dalam. Terus yang disukai lagi apa gitu? Ya pengajiannya membawa barokah. Contohnya jamaah semua terus sama garangan Gus Idam sama garangan gimana coba? Beda tipis Gus Idam sama garangan beda tipis ya weh gimana? Oh iya gak apa-apa aman tenang aja Bu Andri Badri Alhamdulillah ini berarti pertama kali ya ketemu Gus Idam. Iya. Sebetulnya tuh mau ke sana pemerintah. Oh jangan jauh. Gak usah bahaya. Enteng pengumuman kesini bahkan sih ya. Iya. Tunggu pengumuman berikutnya saja. Iya. Wes nggak usah ke Blitar jauh. Ya di rumah aja. Kapan ke Surabaya Gus Idam? Bedino. Bedino. Lepas mandi jembar, tunggu jam. Kau tak bodam? Weh, kimo dia kau jenderal ni. Dia penentu tempat dah dia. Kau isu ngomong ni bodam ni lepas. Air Dewi Rawani musuh jenderal itu. Oh enggak, bagus. Lu jenengan itu di atasnya segalanya. Amin. Wanita itu kan selalu benar. Salah gak gelem aku. Ya. Weh, jenengan tak sangoni patang atau sewu. Amin. Paling ngipi ketiban kambil
silakan coba. Anu nggih Mas Endang, kula nyuwun donga e sampeyan anak kula nggih sing nomor kali. Pripun? Anak kula niku kaya SMP kelas 1, saniki mboten sholat bolong-bolong. Anu men ayahe, ayahe. Mak ini sinten? Arta. Lho ayahe garangan. Beh. Kula penggayaan itu tambah meh kini lekas mari kesel penggayaan tambah meh kunci wangi Pak Wabu namun ayah bisa kula ronda kesedah wah ronda mak udah dicatai Pak Wabu sing ngurusi ini kula wis nyerah ronda IT gak mampu bos 15 tahun kesedah iya wih wis siap ya sementara gitu aja nanti tak gunaknya anak ini wis gue bener orang niru bapak ini garangan di rumah no gue nek makan ditiru anakmu loh sok beh ini usah ini petugas ya Sinjang gue doakan Sinjang sama keluarganya saya gak harus ini amin ini lancar barokah amin sama majelis minggu noba sehat gak harus lihat amin coba Pancasila dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak macam Quran nih? Eh. Pancasila. Ya. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Kusindang, Bu Aimin. Loro telu papat teh iki terus dapat skincare yang ronde mas tau to nanti skincare kok gusik dam langsung sesuk entuk Joko terus niki tak gei ruko mak mantri ojo jagongan ban serko jadian terus terus niki uangnya 400.000. Nggih, matur suwun nggih, Mas Endang. Nggih, sami-sami. Semoga barokah Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Hei. Matur suwun nggih, Mas Endang. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Yo. Siap tenang, nah di santri ya jamaah reno-reno tenang macem-macem kayak mulai wong pajiru sampai ya kaya buandri ini masya Allah kuatkanlah aku ya Allah si aku mangar siapa nih emang ini yang non muslim gak ada non muslim biasanya non muslim makanya sih ngaji aku ada yang non muslim yang berani berdiri non muslim kene wah ini Mas Giri ini kancane Mas Tomli Wafa ini nah, maksudnya non muslim yang jamaah di bawah loh kalau yang di panggung kan ada dua ini Mas Giri nya Mas Tomli sama ini Roni Kingdom berarti coba tau Dodit Pajero Bang Dodit ada mana Bang Dodit mau gak Bang Dodit berdiri garangan juga malu orangnya tapi non muslim ada di situ coba berdiri non muslim yang ada di tengah-tengah jamaah ada non muslim mana orangnya itu ada itu kalau gak wow, tuh tau ya oh tuh
non muslim itu kayak kalau pakai jaket itu loh. Nah iya iya ya, pakai jaket itu bisa agak maju nggak itu yang pakai jaket? Oh non muslim itu teko pak domong ya lo iki lo alam gue bawa kayak yang teko domong ya renor-renor pak sing teko ya pak macem-macem tenan ket mulai garangan krokodil bajing loncat buaya darat buaya darat enak ngomong ini teko oke kalau masuk nggak bisa ya ada barikade ya oke wis daripada aku menek bahaya wah dijunjung oh bahan seru soeran oke yo mana smiknya coba gak nutut gua mikir gak nutut menek oh aja kok video ayah menek gua nyebar ning TikTok ada jamaah non muslim disuruh menek sama Gus Ikdam yalah ya tolol nisan viral meh wan ada kotak infak ke ini itu lo ada kotak infak ya untuk masjid melok ana nyemplungi cah. Duit musuk dihisap masae. Padahal ki nyanyi are mendem ae. Ono nyemplung-nyemplungi kok nak infak, gen slamet. Wah, sak keluarga ini. Bagus bagus. Iya yo Ben. Milih mbok fokus. Eh. Di situ enggak apa-apa. Apa agak maju, enggak apa-apa, agak maju. Kamera. Sudah, siap. Salam. Mic-nya bisa, untuk di situ aja. Oke, mic-nya bisa. Ayo coba. Yang bicara ibunya apa anaknya? Ayo coba ibunya aja dulu. Salam, oh iya salam. Ya sepurane pak, keliru titik gue nesu. Selamat malam. Namanya siapa? Elvi. Mbak Elvi, rumahnya mana? Bonosari. Bonosari. Enggak nih tuh, nganu agak maju dikit lagi. Mohon maaf. Mik dekat mulu. Oh, tunggu nih Pak Bupati, Pak Wabu. Bonosari gini. Bonosari gini. Oh, kali dalamnya Pak Wabu berapa kilo gini? Oh dekat Pabean 2 dekat di hati? Iya lah sisi deleming aku Mbak Elvi ya namanya iya Mbak Elvi ini tadi kesini berapa orang? 5 loh yang satunya mana? Ada mas oh suami, mas suami iya oh Mbak Elvi agamanya apa? Kristen anak-anak ini apa agamanya? Kristen. Loh, udah datang ke sini sejak jam berapa? Jam 3. Kristen lho Pak, gelem antri ke jam 3 tepuk tangan. Ono Islam malah buka bengo Ini tuh ibu sih rata teko-teko. Beh. Cuh, tenan kok ibu sih. Piye to iki piye? Islam mbok sing sabar. Sik Mbak Elvi, iki petung ngalu sing tenan. Cacar rata-rata gemule dhisik. Jenengan itu loh agamanya kan Kristen sak keluarga ya mas juga Kristen muslim oh mas muslim siap lah kenapa kok tertarik ingin hadir di sini gimana ceritanya diajakin sama mas gimana mas bilangnya gimana ayo lihat gitu bagus katanya viral nih di TikTok gitu wow viral di TikTok berarti biasanya juga lihat saya di TikTok ya anak-anak biasanya wah anak-anak mah ini siapa ini kayak pastor ini gimana anak-anak gimana oh biasanya anak-anak lihat gimana komentarnya coba anaknya mbak ayo gimana siapa yang berani ada yang kenal Gus Ikdam kenalnya di mana bang dari TikTok oh dari TikTok terus ini tadi suka di tengah-tengah acara ini suka oh suka banget apa yang disukai dari acara ini selawatnya
selawatnya. Atiku iso mak gredeg ngene lho. Muncul nana. Rasane kaya nalikane ning ngucapne I love you. Ya Allah, kok suka sama selawatnya ya? Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Kapan-kapan main ke rumah saya Mbak Elvi. Malam Selasa nanti bebas. Biasanya yang Hindu ada, Katolik ada. Kalau malam Selasa gitu di rumah saya. Yang Buddha ada juga. Islam KTP 70%. Banyak di sana. Ini kita juta kok nih mesaknya kuratego. Udah-udah ya udah. Kalau menurut Mbak Elvi sendiri, ini kakaknya tadi mau ngomong coba yang sebelahnya Mbak Elvi, ya. Nah, gimana kak? Suka acara ini kak? Kelas berapa kak? Kelas 6. Kelas 6 SD. Suka tadi nunggu sampai jam 3 sampai sekarang suka nggak? Suka. Yang disukai apa kak? Gimana kak? Acaranya bagus sama ada ya selawatnya bagus terus sama komedi ada komedi itu loh cak lontong pak sekurangnya ini nggak apa-apa nggak apa-apa ya bagus kalau kan main ke rumahnya Gus ya? Oke siap sebelumnya udah kenal sama Gus Ida belum? Belum cuma adik aja. Oh cuma adik aja, mbak gak sudi paling belok. Apa ini cah sopo ya omongannya ya wis gitu aja. Coba adik atau kakak perwakilan yuk coba Pancasila dulu coba. Siapa yang berani? Weh kakak ini penggemar sulawat ini ya. Bentar mohon maaf tak potong. Kalau sulawat ada yang hafal? Oh gak ada. Tapi yang paling disukai sulawat apa? Sholat Jibril suka. Luar biasa. Keren. Yaudah, Pancasila aja. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Dibilang suaranya wong tulus sih. Bocah iki tulus toh iki. Si loro telu. Terus, terus. Gimana terus? Eh? Terus. Terus. Iki ra ngel urun muni lho abimu. Sing gare acara bangkrut iki kowe iki. Si loro. Terus. Papa. Limo. Wes sak juta e. Terus. Mulih ambine cah-cah. Ini skincare. Kalau mau kena, waduh, nanti nggak kepake. Skincare aja ya. Apa mau kok? Jaga-jaga kalau login. Yo, coba. Coba. Nggak mau kok ya? Buat apa nanti? Di becek. Dah ini aja. Ini ada sarung buat Mas ya nanti. Oke. Makasih. Sama-sama. Rapi kemana Pak Mule? Keren. Oh, coba waktu masa murah nyangking nih Bang Pak. Langsung sini klub ngono ya. Oke. Kene nempat. Nggih, padha-padha Pak. Oke, hati-hati nggih, menek recing. Oke, coba yang sebelah sana Pak Sidul. Menek. Ready benar. Jol, lu badak-badakan. Lu gue sing ngarep lu gue. Wah, aku sing ngakei Pak. Sebrane ae. Bangga bupati yo kene. Gara-gara cacah iki ra penak. Ngapun lu Pak Wabu. Ngapun lu kakang kene. Lu nggih mung Pak penak ae iki. Lu gue Se sitok kae lho, ngatek iki lho. Nah, heeh. Coba. Ya. Ibu. Bu. Turu apa piye iki? Wah, gak kena.
Ayo cunggah cunggah. Kabeh penekan mah. Akhlak nang kabeh. Ayo, cek. Ayo kena ilo Pak. Pak. Kena imam, omong imam rumah kok ngene. Cek. Lah wis kena ilo. Yo. Salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ada dari Pak Dewan Cak Geblok ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dewan. Pak Anies Kadir. Bu Eva Gus, dari Trian apa kemarin ke markas? Wah lah Bu Eva. Kayak aku mau yang kelingan tuh Bu. Gakaran Gus, pusat gakaran. Oh ya ya ya. Aku ya Gus Ikdam terus sih. Wah, dengan yang viral di TikTok warungnya Gus Ikdam itu kan? Oh ya, makasih. Warungnya gimana? Laris enggak? Laris, Gus. Alhamdulillah, tambah berkah barokah. Ya jelas ditulisi warungnya Gus Ikdam. Bar nenek fotoku, wis ra masalah, Haidi wis. Terus mampir, Gus. Ya, kapan-kapan nek saiki aku mampir iki cacah ngentekne aku bar aku. Omah ngono kemampuane mak-mak. Beba. Halo, Gus. Ini tadi berangkat jam berapa? Terus bisa dapat tempat paling depan itu. Kali ini sampe lebokno angkat-angkat salon, mulai nang jopo. Oh, yo sesuk nek angkat-angkat salon. Janjine lah dadi masuk, Gus. Masuk endi? Mumet tau kowe, Pak. Penggayaanku wae Mas Rae. Wis sesuk ae ganti lebokne Om Jun. Ya, Gus. Oh, ya wis. Oke, warungnya tapi laris ya? Laris Gus, buka 4:30 jam 7 habis Gus. Oh. Saniki pakai nomor antrian Gus, ketumbas. Biar padahal gak payu. Payu Gus. Cuma saniki tambah spiral loh Gus. Oh, tambah spiral. Oke. Wis iso tuku apa iki ajake? Kabar-kabar nggo lho. Lho gak diketokno kok ene, Gus. Oh ya wis, yo emak iki bahasane Sidoarjo banget iki. Wis garangan wati iki. Ji. Kuwi nek Gus kuwi nek gambar jenengan iki lho. Iya, iki wis tak cekel panen. Enak apik kuwi nek. Ulang tahun ya, Gus. Nggih, makasih ya. Pendengane tambah laris, Gus, nggih. Lho, tak kira ngrungakne aku. Sing ulang tahun kene ngono ndongakne dhek dhewe. Wong egois. Sing ulang tahun iki aku baru kok mah sampe ndongakne Gus kene gentang laris. Sing ulang tahun kene sing ndongakne ngono. Ya wis, 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Aku manut cacah iki lho. Cabang mana Gus pendungane nggih? Nggih. Iki kok nggih modal. Gitu mas bakaran Gus, tungku gitu mas tungku. Oh, rambutmu kadang-kadang bakaran. Wah, ini mas apa ya Gus? Saking kudungan kan? Grama sonan. Yowes, ngone. Ini uang dari teman-teman panitia dan dari Pak Wabuk, dari Pak Anies Kadir, luar biasa banyak ini. Kuturane nggih nyengguyung aja lagi lah. Oh, beres. Beres piye maksudnya, wayah bayarannya beres. Oke, coba ganti yang depan ini dari Karanggayam mana? Ini dari Blitar Karanggayam, Jawa perwakilan. Nah, ini dari desa saya, satu bis. Ikut ke sini tadi Pak Anies Kadir ini. Tapi ini yang pakai seragam ini biasanya di rumah Satgas ini. Siapa yang berani? Oh, nah dia ya, gimana ini? Buat saya ini. Sini apa ini? Lumayan ya, sesuk mari ulang tahun ngajening Darjone tahun ngarep. Mulai mobil iso bek ya kan. Ade mulai iso buka toko. Dik sesuk iki padahal ning mahku enek mulutan aja. Tapi aja ngoyo mangkat. Mesakne kadon delok live streaming ya. Tapi nek Tes, tapi nek mangkat nggih baju putih ae. Sik iki ku tak ngejekne titik nggih resep desa mulai. Mana? Karena dia monggo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana? Monggo perkenalan biar tahu semua. Nama saya Makrus Gus. Nggih. Alamatipun Karanggayam Tonggo Dewi.
Ya, Karanggayam itu desa saya. Sungat kecamatannya, kabupatennya Blitar. Dan alhamdulillah dengan Pak Makhrus di ST ikut hikmah nopo mboten? Setiap malam Selasa sama malam Jumat istiqomah, Gus. Istiqomah. Perapatan, iya. Di perapatan. Iya. Oh, berarti bagian ikut tim satgas. Iya, Gus. Masya Allah. Jadi ini tim-tim satgas yang biar markiri bis nih. Iya. Kadang ada rombongan dari Sidoarjo, dari mana kalau malam Selasa itu. Masya Allah yang ngaji banyak. Ya Allah, luar biasa. Ini tadi berapa bis dari Karanggayam? Satu bis, Gus. Satu bis. Iya. Berarti 60 orang. Kurang lebih. Wah, 60 orang. Nah, ini nanti langsung pulang. Kok langsung besok pulang, padahal besok ini di rumah saya mulutan akbar besar juga. Besok itu, besok malam Selasa itu. Saya makanya langsung pulang nanti. Gak mulai bahaya ya itu. Ya udah. Kenapa ini teman-teman kok nekat ikut ke sini? Kenapa ini tadi, Pak Makhrus? Ceritanya beribun. Ceritanya itu karena terlalu sayang sama Gusnya gitu. Wah. Asli ditutup nih sampai tengok gini. Iya. Duit krono ini duitnya uangnya sak geblok. Iya. Nah, weh. Dikei duit tapi ngewangi bayar bis ya. Iya. Nah, gitu ya. Piro iki denake? Satu juta. Ojo 3 juta. Ada orang Nasrani mau syahadat. Masukkan sini segera. Oke. Naik-naik aja ya. Naik aja. Lihat sana. Ini untuk Karanggayam kita kasih 1 juta ya. Nah, satu bis. Untuk satu bis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gek, ngoten Pak Makhrus, gek. Terima kasih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makhrus, coba diucap untuk para jamaah Sidoarjo yang ingin rutinan, kami siap apa itu menerima dengan baik dan gimana coba, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya himbau kepada seluruh jamaah yang ingin ke Sabilu Taubah Pusat STNL, kami segenap Satgas Pusat siap menerima panjenengan sedoyo. Monggo plus one sedoyo benjing saged hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maten Gus. Siap, siap nggih pun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pun. Niki nyon sewu. 1 juta. Oh, ini untuk Pak Makhrus. Ini untuk pribadinya Pak Makhrus. Yang 1 juta itu untuk apa? Sak bis. Di bis. Oke. Pun. Ini ada teman kita mic-nya Pak Sidul. Dari sini. Ya, siap. Iya, salam nih Pak. Namanya siapa, Mas? Patria. Mas Patria. Rumahnya mana, Mas? Tambakrejo. Tambakrejo sini. Ya. Agama sebelumnya Katolik. Katolik. Iya. Niat masuk Islam sudah lama? Sudah lama. Oh, gini. Memang dari hati. Dari hati. Wes, tidak terpaksa ya. Oke, ya. Saya bimbing ya. Nanti diikuti. Mic-nya didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha ilaha illallah 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 illallah. Diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Ini Mas. Jenengan sekarang muslim ali. Jenengan sudah jadi muslim gitu. Sekarang berusaha menjadi muslim yang taat. Nanti saya minta tolong untuk teman-teman Ansor tolong dibimbing. Tolong dibimbing nggih. Cari teman-teman Ansor yang dekat rumah panjenengan atau ke kantor Ansor atau ke kantor NU, nanti insya Allah akan kita bantu mulai dari belajar wudhu, belajar sholat dan seterusnya. Insya Allah semoga menjadi muslim yang taat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadiah dari saya ini uang hadiah untuk jenengan 1 juta. Si loro telu papat lima enam itu walu sama 10. 1 juta. Ini sarung langsung 2. Ini kaos. Sudah menikah? Oh belum. Mugo-mugo mari ngindang entuk bojo. Bojo Bu Andri lo ya. Liane ae Bu Andri ketoke rung mekser ya. Nggih, siap. Pun, apa teninga kathah nggih, Mas? Nggih, ya Allah. Belum salam. Nggih, ngapun nggih, ngapun. Enggak apa-apa. Jasuhan, sarungan ya siso. Tapi jeru enek suale pun kita ngaji titik nggak sih pak? Eman-eman gue mulai pak, gue ilmu titik. Bodoh so. Ya setelah ini ya ngaji dulu. Jadi alhamdulillah adanya majelis-majelis taklim seperti ini adalah sarana untuk mencari ilmu dan sarana untuk memiliki ketahanan iman di dalam diri kita. Dan yang paling luar biasa lagi ketika panjenengan itu istiqomah berada dalam majelis ilmu, majelis taklim atau majelis sholawat, insya Allah panjenengan semua akan menemukan yang namanya bahagia. Nyun sewu kula tangleti, wong sak mene akeh iki pengen bahagia apa ora? Nek miturut Syekh Saleh Al-Syekh wonten kitab Kutubul Mimbari As-Sa'adah, kuncine bahagia niku ana telu. Kuncine bahagia ana telu. Anna usulah sa'adah ayat ma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan 3 perkara. Yuhaddiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian 3 perkara itu tadi dia realisasikan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Jadi pokok kebahagiaan yang menungso kuwi nek iso nglumpuk ne telung perkara. Mari kuwi telung perkara kuwi mang dilakoni dinding lawan hawa nafsune. Sing pertama nopo? Annallaha azza wa jalla aqona wa aujaba alaina asyukru. Sing pertama wong kuwi kudu syukur. Tapi nek uang istiqomah ngaji insya Allah atine malah gampang syukur. Krono baru kaya ngaji jenengan ora ngerti linggo karo kiwa tengenmu. Kadang beda sugiye, beda jabatane, kita duduk bersama-sama rata. Gak ada perbedaan. Kadang ada beda pangkate, beda nomone, karena pengajian akhirnya malah akrab, jagongan. Syukure tambah gede. Kadang mamane graito. Ngerti graito? Mersuloh. Merasa hidupnya paling sulit karena hadir di majelis taklim, mungkin berkahnya sholawat, berkahnya ilmu yang disampaikan para ulama, hatinya tenang, akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Wah, aku ki mamane kok graito, aku kok ngrangsang. Wah, tibakna aku ki enek sing ra beres. Wah, tibakna jek enek sing wis susah daripada aku. Lah ngoten niku berkahe ngoten niku. Mari kuwi sing pertama berarti kuncine bahagia nopo? Syukur.
sing nomor loro wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa, sabar akan ujian dari Allah. Sing nomor loro kuncine kebahagiaan sakwise syukur adalah sabar akan ujian dari Allah. Lho Gus, sabar kok ujiane Gusti Allah niki angel banget, abot banget, jenengan mboten ngrasakne dadi kula. Padahal nek jenengan niku mate mireng dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan diuji oleh Allah. Menungso nek belas ora itu ujian kok Gusti Allah. Iki malah tandane wong kuwi mangado karo Gusti Allah. Fa in sabara istabar. Ketika seseorang itu mampu bersabar akan ujian Allah, istabar, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa in radiya istafahu. Dan ketika dia itu mampu ridho akan takdir Allah, dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa, orang yang limited edition, orang yang langka, orang yang spesial daripada yang lainnya. Milo gadio wong sing berusaha terus sabar akan ujian Allah. Ora usah frustasi kenek masalah njajal golek kiai, mirengne dawuh kiai, mirengne dawuh ulama, berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan teman-teman yang positif, insyaallah atine jenengan malih adem. Mamane emosi insyaallah mboten emosi kaya ndek wingi kula mulih sing mari ning gang niku bawa bu. Wah, kula sak supire, sak pengawal, kita dua mobil tim saya. Semua, wis enek sing klambine sobek, enek sing sandale ilang, Pak Tato niku sandale ilang. Mari ki wis enek sing kopiahe sampe mencor-mencor, enek sing pipine loro ketapuk uang apa piye. Tapi bahkan patwal saya namanya Pak Imam enggak bisa nafas. Jadi di tol niku kula dengkek ngeten. Jadi kita berhenti di tol, dia itu enggak bisa nafas, akhirnya didengkek ngeten. Akhirnya di acara kedua baru bisa turun. Karena itu tadi pengap oyo-oyoan. Jadi kula nyuwun tulung nggih dhateng panjenengan sedaya. Nek pomo seneng karo kiai utawa karo sapa ae, usahakan jagalah orang yang kamu sayangi tersebut. Aja malah kowe pengen demok, pengen apa, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah iki malah nyilakani. Kadang foto ra wis-wis, foto wis cret-cret-cret-cret wis ngono lho. Oh, foto akeh arep kok nyalek kok piye to iki. Nah. Wis, sing nomor loro mulakno kudu sabar. Nah, alhamdulillah, mamane emosi kabeh. Wis, ngene-ngene-ngene. Wis emosi kabeh. Iki wis ngene-ngene wis, sumuring-muring kabeh. Alhamdulillah, nyampe di rest area, kita tenang, makan soto, minum-minum santai, akhirnya baru ngobrol wis tapi ora apa-apa. Jenenge wong ya wis ngene-ngene-ngene, akhirnya sudah redem lagi. Sabar, kita harus bersabar, berusaha sabar. Innallaha ma'as sabirin. Mari kuwi sakwise sabar sing nomor 3 napa? Wa hasula minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al-istighfar. Sregep-sregep tobat ning Gusti Allah, sregep-sregep njaluk ngapura ning Gusti Allah, sadar nek pendayan nglakoni dosa. Insyaallah telung perkara iki kok lakoni bari kuwi kok nggih nglawan hawa nafsumu. Uripmu bahagia, ya sabar ketika melihat orang lain lebih nikmat, pahammu memang orang itu ada bagiannya masing-masing, akhirnya malah gelem nerima, gelem syukur. Nalikane kena ujian kudu frustasi, kudu ceklek, kudu menyudahi hidup ini, ternyata ini bentuk rasa cinta Allah terhadap hambanya, akhirnya dia mampu sabar. Ketika dia banyak melakukan dosa, mungkin dulu pemabuk, mungkin dulu narkoba, akhirnya dia berusaha untuk sadar, ya Allah, aku ngomong sing wis dikei rezeki karo Gusti Allah, dikei nikmat karo Gusti Allah, masa aku ahli maksiat kok ngene. Akhirnya istighfar. Insyaallah ketika panjenengan menjadi orang yang syukur, sabar akan ujian, setelah itu sering-sering istighfar, insyaallah panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bun, loh ini selawatan apa langsung wis? Selawatan. Bun. Selawatan apa?
Alamatnya anak soleh sih deh. Yo, yo ceng, bro ceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh,
ini karena uangnya masih dari, saya minta tolong orang dua saja. Dari Bias, namanya Bias, anaknya Pak Heri Bringos, mana? Ada nggak? Tadi mana? Bias. Eh? Sama dari yang dari Wonosobo, apa? Bondowoso. Dicek, ini di. Coba. Eh? Wonosobo lagi loh. Bias di Bias. Nah, sini Bias sini. Bias agak maju Bias. Salam. Waalaikumsalam. Ini putranya Mas Heri ya? Putri. Oh, putri. Oh, putrinya Mas Heri. Mas Heri itu teman saya yang biasanya pasang sound di rumah saya. Heri Bringos itu. Makanya ini jaketnya Bringos Audio. Ini kan putranya Mas Heri yang keberapa? Putrinya. Pertama. Adiknya berapa? Satu. Berangkat jam berapa? Setengah lima, naik apa? Motor, terus ke rumahnya temennya mama di sini, Delta Akasia. Terus jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oke, Bias, coba ini pertama kali ketemu Gus Ibdam. Oh ya, sulawat apa yang paling disukai? Tibel Kulu bisa? Apa Pancasila wes, ya? Pancasila apa? Ayo coba, ini apa coba, ayo yes. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, kok lucu menikip dia sekian. Ke Ciloro telu papat. Kalau ini 400.000. Ini Bias. Besok bapak pasang ke pondoknya Gus Ibdam loh. Soalnya enggak ikut. Oh dari jamaah. Oh enggak pernah ke Kediri. Terakhir itu pas hari raya. Oh kenapa kok enggak pernah ke sana? Liburnya gak panjang, Gus, Mek Siti. Oh, ya weh. Ini kecepet, gayane Senine kowe sampe Jumatnya libur, Sabtune masuk, Minggune libur. Oh, iya lucu mendoyan ae Pak Heri ya. Oke, ya wes, besok tak gawe libure sing suwi ya, segini iso mulih ya. Nggih. Tak iso 1 bulan ya, Gus. Oh iya. Oh, berarti COVID ora ilang-ilang ya dungane cah cilik-cilik ngene gitu ya. Karena pengen libur 2 tahun. Nah, akhirnya COVID gak ilang-ilang. Ya udah, makasih ya Bias. Ya, doakan Gus Ibdam sehat. Amin. Doakan apa ya, Gus? Apa? Sehat. Oh iya, yeah, sehat. Semuanya lancar. Tenang, Gus. Nggih. Kayak kaya bolone. Ya wis, itu yang Wonosobo tadi, gig satu ini gig kita mahal kiam bareng-bareng ya. Ya. Ayo. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Ibu Nihwati dari Bondowoso, Cermis Uleng Kulon RT 1. Oh ya. Kan perapatan mungkin ini, Bu. Bahasa Indonesia, Bu. Oh, gak bisa ya bahasa Jawa. Beh, aku angel bahasa Indonesia. Ibu pertama kali ini ikut ya, pengajian. Pertama kali ini kesini. Berangkat dari Ibu, mana ini tadi? Dari Bondowoso. Kok nekat? Naik bus, iya kan saya izin sama suami, boleh. Karena saya ngefan. Oh, ngefan saya? Iya kan sering lihat di YouTube, Gus. Dan ternyata hasilnya? Ternyata senang, happy. Oh, aslinya gimana ternyata? Aslinya ya ganteng, Gus. Oh, ya makasih. Putih kayak orang Arab. Mak, jadi ini kok Korea, ini jadi ini Arab, ini rumpu melesek kok, ini masuk kayak Arab. Hai Dewi, yaudah, ada yang mau disampaikan enggak, Bu? Ini selamat malam. Minta doanya, Bu, semoga keluarga kami sehat semua. Amin. Lancar, sukses semuanya. Amin.
Amin. Besok jenengan langsung pulang. Pagi-pagi pulang. Pagi-pagi. Jadi kesini hanya ikut pengajian ini. Iya, Gus. Karena ngefan. Masya Allah. Ngefan Paul. Iya, Gus. Jadi kapan-kapan ngaji lagi? Insya Allah, Gus. Kalau ada yang ngajak ke ruang anu ke dalam kemudian ikut. Oh siap, siap. Oke, ngopi-ngopi kapan-kapan, Gus. Jilu, lu, papat, limo. Oke, pun. 500 ribu. Buat naik kereta apa bis ya? Bis. Bis lagi, oke, siap. Ini mukena, skincare. Makasih banyak. Semoga keluarga Gus Idam sehat-sehat. Ya, amin. Lancar semuanya. Amin. Terus ditambah momongannya, Gus. Amin. Wah, amin. Oke, adik berarti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malu dia apa kok istighfar? Mahal kiam. Mahal kiam ae. Yo, di terus sik nek maca sing tutur terus nang titik. Terus kita mahal kiam yo. Dimulai senantuk kabeh no. Kacang. Biasanya malam Selasa di rumah saya itu baca istighfar karo malam Selasa. Tapi kalau malam Jumat itu baca Maulid sing tutur. Wes yo, karena ini Maulid Nabi mahal kiam ya. Oke, ketika mahal kiam nanti dihadirkan Nabi Muhammad di dalam hati masing-masing. Nah, Bang Roni coba dihadirkan nanti Nabi Muhammad di hatinya, siapa tahu login. Iya, iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aman. Fahina qurba بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين دعيت الحق حكمه على من أتم الله عليه